Setoran Puan SMK Negeri 1 Rengat Barat jurusan otomotif ini menerima bantuan alat praktik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Betul, dengan bantuan peralatan praktik untuk siswa ini, Cik Tuan Puan semua diharapkan dapat meningkatkan kompetensi daripada siswa Puan. Alhamdulillah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Kementerian Pendidikan terus menggesa percepatan kelengkapan sarana dan prasarana di sejumlah sekolah kejuruan di Provinsi Riau. Salah satu bantuan sarana praktek jurusan otomotif di SMK 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala SMK Negeri 1 Rengat Barat, Sukat menyebutkan, bantuan alat praktek untuk jurusan otomotif ini tentu sangat bermanfaat. Kerana melalui alat praktek ini, para siswa dapat terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Riau, Mai Azwar menambahkan, pelengkapan sarana dan prasarana ini akan terus dilengkapi. Namun kerana terbatas anggaran, kebutuhan ini akan dilengkapi secara bertahap. Jadi, SMK Negeri 1 Rengat Barat pada tahun ini, alhamdulillah, mendapat dukungan sarana prasarana praktek untuk program keahlian otomotif. Ada 32 item yang didatangkan dari Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan. Terkait dari informasi dari kepala sekolah tadi, SMK 1 Rengat Barat, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 sangat mendukung dan rekomendasi untuk pembangunan workshop otomotif. Doni Eka Putra, Inhu, mengabarkan.